Stressing menjadi hobi yang tidak bisa saya tinggalkan. Hobi ini melekat sudah lama, dan biar bagaimanapun juga ini hanyalah sekedar hobi dan tidak merubah pandangan dan cara berpikir saya sebagai seorang laki-laki. Saya tetap laki-laki biasa, seperti laki-laki seperti pada umumnya. Dari cross-dressing ini, yang paling saya sukai adalah make-up-nya. Sedangkan untuk pakaian dan wig itu hanya sekedar hobi saja. Dengan cross-dressing ini membuat saya mengkoleksi barang-barang cewek seperti make up, terus pakaian cewek, dari barang-barang itu yang paling saya sukai adalah make up, terutama lipstick. Saya sejak dulu memang suka dengan lipstick yang warnanya merah. Dan jika Anda melihat video cross-dressing saya, dandanan saya selalu minor. Karena lipstick merah yang paling saya sukai dibandingkan warna lain. Dan juga karena saya ngefans dengan penyanyi cantik Taylor Swift. Dari itulah. Dan saya mengumpulkan lipstick bukan cuma untuk dipakai saja, tapi juga untuk sekedar koleksi saja. Yang saya pakai yang beberapa saja yang memang favorit banget. Pada saat saya membeli lipstick, saya ada perasaan grogi gimana gitu, karena ya malulah cowok kok beli make up. Saat saya membeli make up, biasanya saya memasuki toko yang agak sepi biar nggak dilihat orang. Tetapi biasanya orang yang melihat cowok beli make up, mungkin orang lain atau pegawai toko itu akan berpikir bahwa ia membelikan ceweknya. Ketika saya membeli lipstick, mbak penjaga counter makeup bertanya, "Yang pakai cewek atau ibu-ibu, Mas?" Saya jawab, "Cewek." Tetapi dalam hatiku bilang, "Mau tak pakai, Mbak." Sebelum saya membeli makeup terutama lipstick, saya survei dulu di Google. Kira-kira apa yang menarik menurut saya dan warnanya yang paling saya suka, biar nanti langsung beli, nggak bingung-bingung pilih dulu. Dan itulah sedikit cerita tentang cross-dressing saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.